Sampai lagi. Sudah 12. Lulu sudah mulai Mbak Lulu, jangan kemana-mana. Oke. 3, 2, 1. Sapa-sapa dulu gak apa-apa, tapi masih 4, 6. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah join di IG Live DPD Tiara Kusuma dan LT Pro Official. Teman-teman di sini, yang pertama saya akan ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sponsor kami di sini siang hari ini, Latulip Kosmetik. Dan kemudian terima kasih juga kepada pengurus DPD Tiara Kusuma Jawa Timur, khususnya penasehat kami Bu Ilya, kemudian ketua satu kami Bu As Yuliati, kemudian ketua dua Bu Pras, dan ketua tiga Bu Lin, serta tentunya dari sponsor gaun yang akan kita perlihatkan di ending acara nanti. Jadi teman-teman tetap nonton sampai akhir acara karena sponsor gaun kami juga akan disponsori oleh Her Willy by Willy Tanaka. Baik teman-teman, untuk siang hari ini nanti kita akan gabung dengan Mbak Ulan ya dari Latulip Kosmetik. Nanti Mbak Ulan akan join bersama kami untuk ngobrol, kita sharing ilmu di siang hari ini. Untuk tema hari ini saya akan make up editorial bersama Charles. Jadi kita akan make up editorial di mana kita akan menggunakan painting dalam make up siang hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana caranya make up dengan menggunakan painting, teman-teman harus pantengin IG Live kami di sini. Ya. Halo sahabat dari Tiara Kusuma. Halo Baziran Lulu, kembali bersama Wulan ya di sini. Yeah. Selamat siang semuanya, selamat siang juga untuk sahabat setia Latrip yang ada di rumah ya, atau sekarang yang lagi liburan dan menyempatkan untuk membuka Instagram. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, kita hari ini spesial sekali DPC Tiara Kusuma Jatim dan Latrip Kosmetik bergabung bersama ya, kita ada join live dan sudah ada Mbak Zinat Lulu di sini gitu ya. Oke. Nah, baik Mbak, ini aku panggilnya Mbak Zinat aja ya. Boleh ya. Oke, Mbak Zinat, bisa diceritakan sedikit nih untuk tema makeup kali ini. Nah, yang menjadikan salah satu ciri khas dari tema makeup hari ini itu apa sih, Mbak? Ya, jadi ini Mbak Ulan, memang kita kan lagi akhir tahun ya, tahun. Ya. Jadi untuk menyambut tahun baru, ini tema makeup saya yang saya akan bikin siang hari ini adalah New Year Party Look. Yeah. Jadi model yang kita pakai itu juga remaja gitu. Yeah. Jadi kesannya kan memang pesta untuk remaja, tapi ada temanya gitu. Yeah. Jadi makeup siang hari ini kita lebih ke editorial makeup, di mana nanti saya akan menggunakan face painting untuk menggambar atau mewarnai muka dari model kita siang hari ini. Oke, baik ya. Nah, Mbak Zinat, kalau dari tema makeup ini sendiri, ini apakah dikhususkan untuk remaja atau bisa juga nih untuk kalangan yang dewasa gitu? Bisa nggak sih? Ya, kalau tema makeup, memang semuanya bisa. Bisa semuanya, maksudnya mau remaja, mau dewasa, itu boleh memakai makeup seperti ini. Tergantung selera masing-masing kan, kalau dan biasanya memang digunakan untuk party yang bertema gitu. Oke. Ya, pastinya teman-teman semuanya penasaran kan ya. Oke, Mbak Zinat Lulu tidak usah berlama-lama lagi. Iya, betul ya. Iya. Ya.
Oke, langsung aja Mbak Zinat bisa langsung dimulai untuk tahapan pertama ini pastinya Mbak Zinat melakukan pembersihan terlebih dahulu seperti itu ya. Ya. Iya. Untuk teman-teman yang lainnya, yang audiens, bagaimana kalau sinyalnya misalkan ada gangguan, mungkin bisa di-chat di situ supaya kita juga tahu ya, supaya teman-teman bisa dapat sharing ilmu kita hari ini gitu ya. Iya. Nah, Sepertinya kalau misal dari kamera Mbak Zinat boleh di zoom sedikit. boleh Iya. model ya. Iya. Jadi ini yang hari ini kita sudah melakukan tahap pembersihan di awal tadi sebelum kita live. Dan untuk pembersihannya sudah dilakukan dengan mie cleanser dan tonernya. Kemudian untuk pembersihan mungkin teman-teman sedikit dari saya yang belum tahu ya. Jadi pembersihan kita ke arah atas. Setelah mie cleanser kita aplikasikan, kemudian pengangkatannya harus ke arah atas. Berlawanan dengan pertumbuhan rambut. Iya. Gitu. Jadi supaya kotoran-kotoran yang ada di bawah rambut, di bawah bulu muka itu bisa terlihat dengan baik. Nah, untuk pembersihannya tadi sudah kita lakukan, kemudian masuk ke tahap complexion berulang. Okay, nah ini complexionnya pakai apa aja nih, Mbak Zinat? Nah, dulu untuk sebelum pakai complexion, saya tadi mengaplikasikan ini primernya dulu. Okay. Itu Primernya adalah Dewy seperti ini. Primer ya teman-teman ya. Jadi yang digunakan Mbak Zina setelah melakukan pembersihan wajah, tahapan pertama yang digunakan adalah primer terlebih dahulu. Nah, primer yang digunakan kali ini adalah Dewy Primer. Dewy Primer ini menghasilkan looknya yang menjadi wajah semakin lebih glowing ya. Selain lebih glowing, juga menghasilkan makeup yang maksimal tentunya, lebih halus, glow finish. Selain itu juga membuat wajah kita tuh tampak terlihat lebih sehat seperti itu ya. Nah, untuk pemakaian primer tadi, Ya. kita tes-tes aja, Mbak. Gak ulang. Jadi, kita Ya. aplikasikan semua, kemudian harus dites supaya dia meresap ke wajah. Iya. Gitu. Nah, kemudian untuk tahap complexion-nya, saya Ya. menggunakan face smooth foundation. Okay, Stay Smooth Nah, Foundation. ya, Nomor berapa ini Mbak harus Zina? disesuaikan dengan warna kulitnya juga ya. Ya. Nah, untuk kebetulan kalau untuk kulit kalis ini, itu saya menggunakan yang warna nude. Oke, nomor Kemudian, urut 2. nah, yang warna nude. Ini. Kemudian saya mixing dengan perfect foundation yang Oke. light natural. Yang perfect Ya. foundation yang natural. Nah, Ini ya, teman-teman ya. Kayak gini. Ini perfect foundation. untuk perbandingannya, perfect foundation dengan liquidnya tadi itu 2:1 lebih banyak kan sedikit. Okay. Jadi Nah, 2:1. kemudian yang ketiga saya mixing dengan Mix Fix. Nah, Nah, okay. jadi cukup satu tetes aja supaya lebih lebih cair dari tekstur dari foundation yang kita mixing lebih cair dan dia lebih cepat meresap ya di kulit. Ya. Nah, baik teman-teman, untuk complexion yang digunakan oleh Mbak Zina di siang hari ini ada 3 varian produk dari Latulip ya. Nah, jadi bisa teman-teman catat, ini ada Stay Smooth Liquid Foundation, lalu ada Perfect Foundation yang warnanya adalah Light Natural, dan ditambahkan Mix Fix. Nah, Mix Fix seperti yang ditataskan Mbak Zina tadi, Mix Fix itu adalah fungsinya untuk liquid mencampur dari produk yang berbentuk creamy atau padat agar teksturnya menjadi liquid ya. Nah, ini juga bisa ditetaskan di eyeliner kalau semisal teman-teman mempunyai eyeliner yang mungkin cream ya, sedikit kering terkena angin atau udara. Nah, itu kan biasanya kan kering ya teman-teman, itu bisa juga ditetesin oleh mix fix gitu. Nah, Ya, dan ini kita memang kalau Elena biasanya cepat ya, Mbak ya. iya, nah biasanya kalau misalnya eyeliner gel kayak gitu kan cepet kering kan ya teman-teman. Nah, bisa juga tuh ditetesin dengan mix gitu. Cukup satu tetes aja gitu ya, sama seperti yang dilakukan Kak Zina dulu tadi untuk mencairkan atau membuat tekstur dari perfect foundation ini menjadi liquid ya, agar lebih mudah juga diaplikasikan ke wajah model. Selain itu juga untuk memberikan tampilan riasan yang halus dan mengcover, diteteskanlah mix gitu ya. Oke. Nah,
Kalau tadi sudah saya beli foundation semuanya, kemudian saya aplikasikan juga cheek and lip. Oke, Saya cek menggunakan yang warna peach bangulan siang hari Oke, ini. ini ya. Karena lebih cocok dengan muka Charlie saya rasa. Ya. Jadi ini adalah cheek and lip. Ini adalah bisa digunakan sebagai blush on dan juga sebagai lipstick. Karena kan cheek and lip ya bisa buat pipi dan juga bibir. Nah ini biasanya kalau misal anak-anak muda nih ya kayak Charlize ya. Nah sukanya kan yang Korea-Korea look gitu kan ya teman-teman. Nah ini bisa nih digunakan cheek and lip. Ada dua varian warna ya teman-teman ya. Ada warna peach dan juga ada warna rose. Tuh. Jadi bisa dipilih shade warnanya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami hari ini ya, jangan lupa juga follow Instagram Latulip Cosmetic @latulipcosmetic_ dan jangan lupa juga follow Instagram dari DPD Tiara Kusuma Jatim ya, @DPD_TiaraKusumaJatim. Jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan info mengenai produk Latulip yang terbaru ya, shade warna lipstick, bedak, semuanya produk dari Latulip yang terbaru, koleksi-koleksi terbaru dari kami, dan juga update makeup tahun 2021 ya di Instagram DPJ Tiara Kusuma Jatim. Kalau misalnya teman-teman mau upgrade ilmu nih, bisa nih langsung di follow Instagram dari DPD Tiara Kusuma Jatim ya. Oke, ini sekarang kita kembali lagi ke model. Ini Mbak Zina sudah aplikasi, tadi sudah aplikasi complexion ya teman-teman ya. Sudah aplikasi complexion, sudah aplikasi cheek and lip. Sekarang diaplikasikan face powder. Nah, face powdernya warna apa ini, Mbak Zinat? Warnanya natural yang hari Oke, ini ini yang ya. saya pakai ya. Shade-nya natural ya, teman-teman ya. Nih, Mbak Zinat dulu. Nah, ini diaplikasikan merata ke seluruh bagian wajah ya. Oke, Mbak Zinat, ada tips khusus nggak sih kalau semisal untuk aplikasi complexion? Nah, ini sepertinya teman-teman udah pada penasaran nih untuk aplikasi complexion. Bagian-bagian mana aja kalau misal menurut Mbak Zinat sendiri yang perlu diperhatikan agar biasanya kan kalau problemnya itu cracking gitu kan, Mbak. Nah, kalau perawatan pasti licin. Nah, kalau menurut Mbak Zinat sendiri bagaimana? Ya, ini Mbak Ulian, kalau untuk complexion, foundation Iya. kita mengaplikasikannya memang keseluruhan wajah. Cuma di bagian-bagian smile line, apalagi kalau smile-nya si model Iya. nggak tajam ya, kemudian juga di bawah mata. Iya. Kan biasanya ada kerutan Iya. batas mata. Itu kita berikan protection sisa-sisanya aja. Jadi bukan pengambilan kemudian langsung ditempelkan di situ, bukan. Jadi sisa-sisanya aja yang kita angkat di bagian smile line dan di bawah mata. Itu. Iya. Kemudian penggunaan foundationnya pun juga harus tetap di tap-tap. Iya. Jadi tidak hanya dioles, harus di tap-tap supaya dia lebih meresap ke wajah, ke Ya, jadi pori-pori. lebih Gitu. meresap di pori-pori dan jauh lebih tercover. Selain itu hasilnya juga lebih halus ya teman-teman ya. Betul. Nah, oke. Ini langsung aja kita Oke. saksikan nih. Nah, ini Mbak Zinat Lalu juga aplikasi alis. ini saya menggunakan tetap brow pensil Latulip, jadi tidak perlu dilarut. Betul sekali, karena ini bentuknya matic ya teman-teman ya. Jadi tinggal diputar aja udah pensilnya udah keluar tuh gitu ya. Jadi ini sangat mudah sekali, praktis, simple. Jadi satu packaging sudah ada brownya atau pensilnya dan satu sisinya udah ada spoolingnya atau pengarsir alisnya gitu ya. Jadi mudah sekali. Apalagi kalau semisal anak-anak remaja nih Mbak Zinat, pasti kan pinginnya yang simple ya, simple, Betul. nggak Oh. mau ribet. Nah, bisa nih pakai Perfect Brow Pencil ya. Nah, oke, yang dipakai Mbak Zinat hari ini, di siang hari ini itu adalah warna coklat. Ada dua varian warna ya, teman-teman ya. Ada warna coklat dan warna hitam. Nah, kalau yang Wulan pegang ini adalah Ebro Pencil yang berbentuk pensil seperti biasa ya. Ini juga warna hitam dan coklat. Nah, tekstur dari eyebrow pensil Latulip Cosmetic ini sangat lunak ya, teman-teman ya. Jadi tidak keras. Mudah sekali diaplikasikan di bagian alis. Apalagi kalau semisal nih alisnya mungkin sudah tebal ya. Nah, mampu mengisi kekosongan di bagian alis ya. Kalau semisal alisnya tebal kan biasanya sulit ya, Mbak Zinat ya, mau Iya. diaplikasikan. Biasanya kan kurang rapih dan kurang terisi. Nah, jangan khawatir. Kadang-kadang malah nggak masuk, Mbak. Iya, betul. Jadi, untuk
Eyebrow pensilnya bisa digunakan sebagai bingkai dan juga untuk mengisi alis juga gitu ya. Oke. Selain itu juga kita mempunyai produk Brow Shadow Kit. Nah, seperti ini. Tadi kalau semisal Wulan bilang menggunakan pensil alis kalau alisnya udah tebel, sulit kan? Nah, ini bisa diisi juga menggunakan Brow Shadow Kit seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga bisa untuk mengisi kekosongan alis ya, teman-teman ya. Jadi lebih hemat kalau misal pensilnya untuk membingkai, nah untuk Brow Shadow Kit ini untuk mengisi dalam alis gitu ya. Hasilnya nanti juga lebih natural, serat-serat atau bulu alisnya juga lebih jelas gitu ya. Oke, ini kita perhatikan Mbak Zinat aplikasi alis terlebih dahulu ya. Ini teman-teman juga bisa langsung lihat untuk aplikasi atau teknik gambar alisnya seperti apa ya. Oke, untuk brow shadow kit kita menyediakan dua varian warna, ada warna dark brown dan juga warna hitam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan oleh kebutuhan teman-teman semuanya gitu ya. Nah, ini perlu kita sapa juga ini Mbak Zinat, banyak sekali yang sudah bergabung bersama kita di sini ya di siang hari ini. Ini ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Jember, Kediri, Pasuruan. Halo Pamekasan juga sudah hadir nih sahabat-sahabat kita ya yang ada di Jawa Timur, semuanya sudah bergabung bersama Kak Zinat di sini dan juga Latulip Kosmetik. Nah, untuk teman-teman semuanya karena spesial sekali hari ini Latulip berkolaborasi bersama Kak Zinat dulu di PD Tiara Kusuma Jatim. Jangan lupa juga, jangan sampai di skip ya live Instagram kali ini karena kita memberikan diskon yang sangat spesial untuk pembelanjaan produk Latulip ya. Nah, diskonnya adalah 20% all item ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin melengkapi koleksi make up atau koleksi skincare ya, untuk stok selama akhir tahun nih mau liburan. Nah, teman-teman bisa langsung menghubungi di nomor 085-259-300-777 ya. Oke. Mbak Ulya, ini Iya. dulu karena kita kan make up editorial ya hari ini. Iya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau main petting supaya kita nggak ngeblend pada saat kita make up, di sini enak diapain ya, di sini enak diapain ya. Teman-teman bisa membuat face cap seperti ini. Jadi teman-teman persiapkan dahulu face cap-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita gambar dulu di kertas. Kita maunya seperti apa. Jadi di hari ini kita make up sudah ada gambarannya. Jadi kita mendesain dulu gitu ya. Ya, jadi desain dulu gitu ya. Betul. Dan di kertas biar kita tahu nih patternnya nanti gitu ya, teman-teman. Oke. Ini Mbak Zina nah, sudah jadi kita gambar. Dulu, nah, baru kita aplikasikan make up yang seperti kita kita buat tadi. Oke, baik. Nah. Oke. Oke, yang pertama kita Nah, baik teman-teman, ini yang digunakan Kak Zinat di siang hari ini adalah koleksi face painting dari Latulip Kosmetik ya. Satu paket dari face painting ini terdiri dari 12 warna ya, teman-teman ya. Jadi ada 12 warna dari koleksi face painting Latulip Kosmetik. Nah, yang warna pertama dipakai ini adalah warna biru ya, teman-teman. Nah, untuk tekniknya atau detail pengaplikasiannya teman-teman bisa langsung saksikan ini Kak Zinat aplikasinya di bagian setengah kelopak mata ya. Nah, Kak Zinat sambil aplikasi ini Wulan sambil jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya Kak. Silakan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang bertanya untuk Latulip boleh nggak yang active series digunakan untuk usia 11 tahun? Boleh ya teman-teman karena active series ini kan memang untuk remaja ya. Nah, pastinya boleh juga teman-teman yang masih remaja, mungkin yang usianya di atas 10 tahun atau 11 tahun ya, yang banyak sekali aktivitas full seharian di luar ruangan, mungkin sekolah, seperti itu, nah bisa juga menggunakan active series. Nah, untuk pelembabnya teman-teman bisa menggunakan hydrating gel untuk kulit yang oily kombinasi, dan juga untuk kulit yang kering, teman-teman bisa menggunakan moisturizer gel untuk kulit yang kombinasi normal ke kering ya teman-teman. Selain itu juga untuk complexion sehari-hari teman-teman jangan khawatir karena kita sudah mempunyai BB cushion ya.
Di quick question kita ada dua varian nih ya, ada glossary, glossaries dan mid series. Nah, teman-teman bisa sesuaikan nih kalau semisal mid series cocok sekali untuk teman-teman yang kulitnya berminyak ya. Kalau misal glossaries cocok sekali untuk teman-teman yang kulitnya kering. Jadi bisa disesuaikan sesuai jenis kulit ataupun sesuai keinginan hasil look makeup teman-teman semuanya ya. Oke. Dan di setiap variannya, di setiap varian BB Cushion kita sudah memberikan atau menghadirkan 3 varian warna ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau semisal mungkin shade-nya keputihan atau kegelapan. Nah, jangan khawatir, kita memberikan 3 shade untuk teman-teman semuanya ya. Dan selain itu, kalau semisal teman-teman mau simple nih ya, kita mempunyai ini, bedak flawless press powder. Nah, flawless press powder ini compact powder dari Latulip Cosmetics, sudah mengandung tabir surya atau SPF ya. SPF-nya adalah 23. Nih, jadi bisa buat makeup sehari-hari juga. Kayak gini nih teman-teman warnanya ya. Ini juga ada 3 varian warna. Ada warna light, medium, dan juga dark gitu ya. Nah, oke, selain itu juga kita juga menyediakan BB cream dari Latulip Cosmetics seri Active Series seperti ini ya. Ada 2 varian warna, ada caramel dan peach. Dan jangan lupa juga ya teman-teman ya, saksikan sampai akhir live ini DPD Tiara Kusuma Jatim dan Latulip Cosmetics tentunya, karena spesial sekali hari ini Kak Zinat akan memberikan tips dan trik yang menarik untuk make up gitu ya. Nah, bangunan, iya, baik. Gimana? Dari kelihatan, nah, kelihatan banget ya, teman-teman ya. Oke, ini bisa ulang-ulangi ya, Kak Zinat ya. Tadi yang pertama adalah warna biru dan di tengah itu adalah warna biru. Kuning ya? Iya, biru, kuning, hijau, sama orange. Nah, di atasnya itu adalah warna orange ya, Kak Zinat ya. Jadi buat teman-teman, di sini jangan khawatir untuk menggunakan cleansing dari Latulip Cosmetics. Iya. Karena cleansing ini enak banget. Jadi nggak bingung belepotan gitu. Karena mungkin terlalu kering atau apa. Enak banget. Iya. Teksturnya enak sekali. Betul sekali, jadi teksturnya creamy ya teman-teman, mudah sekali diaplikasikan, selain itu juga mudah sekali dibersihkan ya, karena kita sudah menyediakan removernya. Jadi teman-teman untuk membeli satu paket dari face painting Latulip Cosmetics itu sudah mendapatkan remover ya, jadi teman-teman jangan khawatir untuk membeli produk face painting dari Latulip, karena ada 12 warna ya, sudah lengkap sekali, bisa di mix dan di combine untuk mendapatkan warna yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke, Mbak Zinat, ini sudah ada 4 warna di satu kelopak. Nah, ini selanjutnya mau pakai warna apa lagi? Jadi saya menginginkan warna yang agak gelap. Iya. Nah, jadi saya mixing antara warna biru dan warna merah. Nah, warna biru dan warna merah ya. Untuk mendapatkan warna ungu. Kelihatan ya? Nah, bisa sedikit diangkat Mbak Zinat dulu untuk warnanya. Oke, ini banyak sekali yang, nah, udah kelihatan nih warna biru dan warna merahnya ya. Jadi ini jadinya agak ungu gitu ya, Mbak. Iya. Iya, jadi warnanya agak ungu. Nah, teman-teman bisa saksikan kan, ini Mbak Zina sudah mixing ya, mixing antara 2 warna, warna biru dan juga merah. Mudah sekali diaplikasikan karena teksturnya sangat creamy ya. Betul. Gitu. Dan creamy-nya itu bukan yang bikin apa ya, bikin kayak tetap ngeset lah, maksudnya di muka, di itu tetap ngeset. Iya. Nah, udah jadi ini untuk warna ungunya. Nah, jadinya warnanya ada ungu tapi masih ada merahnya gitu ya, Mbak Zinat ya? Betul. Ya. Nah, ini sampai mendapatkan hasil warna yang diinginkan ya, teman-teman. Teman-teman, untuk intensitas warnanya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau semisal
sesuai yang diaplikasikan atau diracik oleh Mbak Zinat ini Mbak Zinat lebih banyak merahnya atau birunya nih? Merahnya ya? Lebih banyak merahnya. Ya, lebih banyak merahnya ya. Jadi biar lebih gelap ya, teman-teman ya. Betul. Tuh. Nah, dulu kita aplikasikan kalau warna yang kita inginkan sudah dapat. Iya. Nah, oke. Ini diaplikasikannya, baik teman-teman, untuk warna yang baru saja di mix oleh Mbak Zinat ini langsung diaplikasikannya di bagian pelipis ya teman-teman ya, Iya. yang bagian pelipis. Oke. Nah, ini jadi makeupnya jadi lain daripada yang lain teman-teman ya, temanya keren banget. Nah, ini Mbak Dan Zinat. bagusnya langsung ini esensinya nggak berubah atau nggak merusak complexion yang sudah kita bikin. Iya, betul sekali. Jadi tidak merusak tekstur makeup sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi tetap membuat makeup teman-teman stay on tentunya ya. Gitu. Jadi tetap awet, tahan lama. Dan teman-teman jangan khawatir karena face painting dari Latif Cosmetic ini sangat waterproof. Jadi aman sekali, tidak mudah luntur ya. Warnanya juga sangat pigmented sekali. Nah, ini teman-teman sudah bisa saksikan seperti yang diaplikasikan Mbak Zinat ini, warna kuningnya, hijau, biru, bahkan sampai merah ini warnanya intensitasnya cakep banget gitu ya. Nah, ini Nah, warna kemarin saya selanjutnya adalah menggunakan warna biru. oke, ini warna pink ya Mbak Zinat, betul ya? Iya, Ya, warna pink ya. betul. Jadi ini di Menuju bagian ke bawah pipi ya. Iya. ya, di tulang pipi ya. Di tulang pipi ya, Iya. teman-teman ya. Ini warna pink. Oke. Ini warna pink yang digunakan. Nah, Mbak Zinat, barangkali teman-teman mempunyai cheek and lip yang warna rose, itu kan juga warnanya kan pink. Nah, boleh nggak sih, Mbak, kalau semisal dikombin dengan cheek and lip warna rose gitu? Untuk menghasilkan Boleh. warna tersebut, boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Jadi, Kalau untuk makeup kita nggak ada salahnya, Mbak. iya, nggak ada salahnya ya. Nah, Jadi, betul. betul semuanya, teman-teman. Tenang aja ya. Nah, ini setelah warna pink, ini digunakan warna orange. Ya, Mbak Zina. Boleh. Nah, ini warna orange. Jadi, tadi untuk tahapan yang warna pertama itu adalah kombinasi warna biru dan merah ya, teman-teman. Setelah itu, warna pink. Dan ini bawahnya adalah warna orange. Nah, cakep banget, cakep. Terus juga seger banget ya di wajah ya, teman-teman. Kita makeupnya bertema ya, tapi tetap cantik hasilnya ya. Ya. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar makeup ya, bisa langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komentar karena spesial sekali hari ini langsung dijawab oleh Kak Zinat dulu ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan tips dan trik makeup terbaru di tahun 2021 jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya teman-teman, langsung aja tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar gitu ya. Oke. Dan jangan lupa juga hari ini selain diskon 20% all item dari Latrip Cosmetic, Latrip Cosmetic juga memberikan special giveaway, ada 3 giveaway dari Latrip Cosmetic ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama DPC Tiara Kusuma Jatim dan Latrip Cosmetic tentunya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin melengkapi koleksi makeup terbaru dari Latrip Cosmetic, teman-teman bisa langsung cek dan follow Instagram Latulip Kosmetik, dapatkan info-info menarik dan produk-produk terbaru dari kami ya. Jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan info yang menarik ya, tips yang menarik dari Latulip Kosmetik tentunya. Oke, ini kita kembali lagi bersama Kak Zinat. Ini tadi sudah selesai ya teman-teman untuk kelopak mata bagian atas, ini kembali ke bagian kelopak mata bagian bawah ya. Nah, ini yang digunakan adalah warna orange ya Kak Zinat ya. Warna orange. Ya, warna orange ya, teman-teman. Nah, Mbak Mulyan, kalau kita misalkan sudah merasa sudah selesai, kita cek dengan powder tadi ya. Iya. Nah, jadi teman-teman untuk face powder dari Latrip Cosmetic ini sangat bagus sekali ya karena kita mempunyai silika powder. Nah, mempunyai kandungan silika powder. Nah, silika powder ini yang fungsinya adalah untuk menghambat minyak yang berlebih di bagian permukaan wajah. Nah, jadi gunanya ini juga bisa untuk mengunci make up ya, teman-teman ya.
Jadi biar makeupnya jauh lebih tahan lama, selain itu juga hasilnya juga maksimal ya. Nah, ini kembali Kak Zinatululu mengaplikasikan face powder menggunakan brush makeup ya, gitu, brush powder. Gitu. Nah, itu wajah bagian kiri rambut apa wajah yang dulu ke seperti rambut Kak? Itu jadi ini adalah rambut model ya, teman-teman ya, yang di bagian sebelah kiri. Oke, ini banyak sekali yang bertanya nih, Kak Zinat. Oke, teman-teman semuanya, ini udah selesai bagian yang kanan. Kita kembali ke bagian yang kiri. Ini digunakan warna orange ya, teman-teman. Betul ya, Kak Zinat, ya, warna orange ya. Ya. Nah, kalau semisal teman-teman ingin mensiasati ya, mungkin tidak punya face painting warna orange ya, teman-teman bisa menggunakan cheek and lip warna peach. Warna peach ini juga digunakan Kak Zinat sebagai blush on dalam gitu ya. Tadi Kak Zinat dulu juga menggunakan cheek and lip nih warna peach itu untuk blush on. Nah, ini teman-teman juga bisa nih digunakan sebagai warna orange seperti yang dilakukan Kak Zinat hari ini gitu ya. Nah, kalau semisal warna di bagian sebelah kiri ini Kak Zinat mau pakai berapa warna? Kalau boleh tahu. Untuk bagian kirinya kita saya bikin 3 warna aja. Oke, pakai 3 warna. Kita, kalau memang saya bikin asimetris ya Mbak Pulang untuk pada siang hari ini. Jadi kanan kiri menurutnya beda. Iya, jadi biar beda ya teman-teman ya. Jadi warnanya jadi biar lebih glamour, selain itu juga lebih pop up gitu ya. Warna-warni jadinya juga lebih segar gitu. Kalau lu jagonya bikin gradasi warna dalam aplikasi face painting, wah ini special plus banget buat Kak Zinat ya. Yang nah, udah ada yang ini nih komentar ya. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya, diskon 20% all item ini berlaku selama live berlangsung ya, teman-teman ya, dan masih ada tambahan jam lagi sampai pukul 8 malam ya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang ingin melengkapi koleksi make up atau koleksi skincare perawatan wajah teman-teman ya, karena kan ini udah mau akhir tahun nih, pasti kan mau liburan panjang ya, mau jalan-jalan. Nah, biar stok skincare dan makeupnya tetap terpenuhi full semuanya, bisa nih langsung belanja hari ini dan dapatkan juga hadiah spesial ya untuk minimal pembelanjaan tertentu tentunya ya. Dan teman-teman bisa langsung order by WhatsApp ya teman-teman ya, di nomor 085-259-300-777. Jadi untuk pembelanjaan hari ini melalui WhatsApp ya teman-teman ya, di nomor 085-259-300-777. Dan hari ini juga ada special giveaway, 3 giveaway untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami DPC Tiara Kusuma Jatim, Kak Zinat Lulu, dan juga Latu Lip Kosmetik tentunya ya. Oke, banyak sekali di sini yang bertanya ya mengenai Active Series. Nah, Active Series ini bisa, karena memang produk yang digunakan untuk remaja ya teman-teman. Jadi Active Series ini terdiri dari 2-in-1 cleanser, selain itu juga ada moisturizer gel dan hydrating gel, dan tidak lupa juga ada hydrating toner ya. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang mempunyai banyak aktivitas di luar ruangan ya, yang mau pembersihannya simple ya, maksimal, hasilnya juga maksimal, teman-teman bisa pakai Active Series gitu ya. Nah, untuk penggunaan moisturizer, nah teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan jenis kulit ya teman-teman. Ada 2 jenis moisturizer, ada hydrating gel dan ada moisturizer gel. Tadi sudah Wulan jelaskan, untuk hydrating gel itu gunanya adalah untuk kulit yang berminyak kombinasi ya. Untuk moisturizer gel seperti ini digunakan untuk kulit yang kering ya teman-teman. Dan ada juga special packaging ya, ada new packaging dari Latu Lip Kosmetik untuk seri Active Series. Nah, teman-teman bisa langsung cek di Instagram Latu Lip Kosmetik ya. Oke.
Nah, untuk foundationnya tadi Kak Zinat menggunakan Stay Smooth Foundation. Stay Smooth Foundation yang digunakan adalah nomor 02 ya. Nomor 02 lalu ditambahkan Perfect Foundation. Nah, Perfect Foundation ini yang warnanya adalah light natural ya, teman-teman. Untuk Stay Smooth Foundation sendiri ini terdiri dari tiga varian warna, ada nomor 01, 02, dan 03. Untuk Perfect Foundation ada 5 warna ya. Jadi macamnya ada light natural, ivory, dark beige, ochre, dan juga light beige. Jadi teman-teman bisa nih sesuaikan sesuai dengan warna kulit teman-teman atau warna kulit klien gitu ya. Nah, oke, ini kita kembali lagi bersama Kak Zina. Tadi sebelah bagian kanan sudah pakai 4 warna ya. Ini sebelah kiri sudah pakai warna orange dan warna ungu ya Kak Zina ya, betul ya? Iya. Ya, nah lalu ini digunakan waterproof eyeliner dari Latrip Cosmetics seperti ini ya teman-teman ya. Ini aplikatornya sangat kecil sekali, kecil presisi, jadi mudah sekali digunakan. Betul ya Kak Zinat ya? Ini Kak Zinat Betul yang akan sekali, ya. gunakan. Ya, jadi mudah sekali diaplikasikan untuk teman-teman yang mungkin pemula ya, yang mungkin belum maksimal bisa menggunakan waterproof eyeliner atau eyeliner cair. Nah, bisa nih pilih dari waterproof eyeliner dari Latrip Cosmetics. Selain itu juga untuk varian eyeliner selain eyeliner cair, kita juga punya koleksi eyeliner gel ya, teman-teman ya. Ini sangat spesial sekali karena teksturnya sangat creamy, warnanya juga hitam pigmented ya. Waterproof dan yang pastinya teman-teman cari adalah ini juga awet sekali ya, mudah digunakan. Aplikatornya sangat kecil, presisi banget nih teman-teman. Bisa dibuat segala bentuk eyeliner tentunya ya. Gitu. Oke, ini nah ini seperti yang digunakan Kak Zinat. Ini adalah waterproof eyeliner gel dari Latrip Cosmetics. Nih teman-teman. Itu untuk hasilnya teman-teman bisa saksikan ya. Ini. Nah, ini untuk pembentukan eyelinernya ini digunakan kayak wings eyeliner gitu ya Kak Zinat ya. Ya, jadi kalau saya bikin lakukan-lakukan aja. Nah, jadi ini untuk membuat aksen dari makeupnya jauh lebih tematik lagi ya. Ini digunakan waterproof eyeliner gel ya teman-teman. Jadi untuk waterproof eyeliner dari Latrip Cosmetics ini aplikatornya adalah kuas ya. Ini seperti ini aplikatornya. Nah, jadi kuas kayak gini. Ya, jadi kecil banget kan teman-teman, mudah sekali. Kalau semisal kelopak matanya kecil mungkin ya. Nah, mudah sekali nih digunakan eyelinernya. Waterproof eyeliner cair. Nah, kalau semisal eyeliner gel ini juga aplikatornya bentuknya kuas kayak gini. Mudah sekali ini dibersihkan ya. Karena waterproof eyeliner gel dari Latrip Cosmetics ini tidak mudah kering ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau untuk foundationnya hari ini Kak Zina tidak menggunakan produk face painting ya, teman-teman. Jadi untuk foundationnya tadi Kak Zina menggunakan Stay Smooth Foundation dan juga Perfect Foundation. Ya, jadi tidak menggunakan face painting gitu. Nah, Kak Zinat ini ada yang bertanya kalau semisal foundation atau complexionnya tadi dibakar terlebih dahulu bagaimana? Boleh nggak katanya? Boleh, Boleh. kalau dibakar itu kan biasanya karena untuk kulit-kulit yang perawatan seperti itu ya. Bisa juga kalau bisa dicoba teman-teman. Oke, jadi boleh ya, Kak Zinat ya, dibakar. Iya. Jauh lebih awet juga ya, karena kan kalau semisal dibakar kan lebih pigmented teman-teman nanti untuk tekstur dari foundationnya. Jadi lebih pekat gitu hasilnya. Itu ya. Gitu. Nah, oke, teman-teman, ini masih digunakan waterproof eyeliner gel ya oleh Kak Zinat.
Oke, ini teman-teman bisa saksikan ya teman-teman ya untuk teknik dari tema makeup kita hari ini ya. Karena ini tema makeupnya lain sekali daripada yang lain ya. Jadi tadi elemen itu kayak mix dengan mixing, bukan? Jadi dia Oke, lebih creamy ya. jatuhnya. Ya, jadi lebih creamy ya. Betul ya Kak Zinar ya, jadi jauh lebih creamy ya teman-teman kalau semisal ditambahkan mix wig. Jadi mix wig ini bisa digunakan dalam segala bentuk ya teman-teman ya. Jadi mix wig ini juga bisa digunakan sebagai campuran foundation. Nah kalau semisal teman-teman mempunyai lipstick lip cream ya, lip cream yang teksturnya mungkin creamy dan hasilnya matte finish, nah itu juga bisa ditetesin mix wig. Nah kalau misal teman-teman pingin nih hasil dari lipsticknya matte kayak gitu ya, mungkin terlalu matte liquid dari lipsticknya, nah ini bisa ditetesin mix wig itu. Jadi mix wig ini bisa digunakan sebagai tambahan lipstick, tambahan foundation, karena memang dia teksturnya adalah sedikit oily, jadi untuk membantu membuat jauh lebih lumer gitu ya. Itu Nah, untuk kali ini Kak Zinat Lulu memberikan tema New Year Party Look ya, teman-teman ya. Jadi kalau semisal teman-teman mau nih party party di tahun baru ya, makeupnya beda dari yang lain, lebih tematik, lebih fancy. Nah, teman-teman bisa nih contoh atau recreate dari look makeup kali ini ya. Gitu. Nah, untuk bedaknya pastinya yang pertama menggunakan face powder ya teman-teman ya. Tadi face powder yang digunakan Kak Zinat adalah warna natural. Nah selain itu juga kita mempunyai tiga varian warna face powder. Ada warna natural, suntan, dan juga warna rachel. Nah, kayak gini. Ini udah lengkap nih. Ya, tiga warna. Tapi kalau misalnya yang dipakai Kak Zinat hari ini adalah warna natural aja ya Kak Zinat ya. Karena kan menyesuaikan warna kulitnya Charlize. Ya. Nah, kalau semisal teman-teman ingin koleksi terlengkap dari Latedup Cosmetic, bisa langsung cek di Instagram Latedup Cosmetic ya, teman-teman. Nah, untuk bedak padatnya, pastinya Kak Zinat menggunakan Two Function Cake. Kalau mau yang sudah mengandung tabir surya, bisa menggunakan Three Function Cake ya. Untuk teman-teman yang remaja ya, untuk adik-adik semua yang masih remaja, bisa nih pilih Active Flawless Press Powder. Nah, karena di Active Flawless Press Powder ini sudah mengandung tabir matahari yaitu 23. Jadi aman nih teman-teman kalau semisal mau keluar rumah ya, pakai bedak Flawless Press Powder sudah melindungi kulit teman-teman semuanya gitu ya. Nah, untuk pilihan warnanya kita ada 7 pilihan warna ya di setiap bedaknya. Untuk Two Function Pack ini ada seri pink dan juga yellow. Nah, untuk seri pink sendiri ini terdiri dari P10, P20, dan P30. Untuk seri yang yellow itu terdiri dari 4 warna, ada Y10, Y20, dan Y30 ya, teman-teman. Ini adalah yang Wulan tunjukkan ini Y30 ya. Ini salah satu seri dari yang yellow dan ini yang satunya adalah seri yang dari pink, P10. Kayak gini. Ya, yang ini adalah P10, ini yang Y30. Jadi teman-teman bisa langsung sesuaikan ya, pilih koleksi bedaknya dan sesuaikan dengan warna kulit tentunya ya. Oke, nah ini sudah selesai untuk menggunakan eyeliner gel tadi. Nah ini juga ditambahkan face painting warna putih ya. Nah tadi yang warna hitam itu menggunakan eyeliner gel ya Kak ya, tetap ya untuk yang iya. Tetap menggunakan iya. Nah, ini untuk bagian bibir ini menggunakan face painting warna biru dan juga warna pink ya, teman-teman. Nah, ini untuk garis bibirnya ini menggunakan warna ungu, betul nggak, Mbak Zinat? Betul. Ya, Pak. Jadi warna ungu. Jadi warna ungunya tadi yang sudah dikombin pertama tadi ya teman-teman ya, warna biru dan juga merah dikombin jadi satu gitu ya.
Nah, ini sepertinya penasaran sekali ya untuk hasil riasan makeup kali ini. Jadi memang ya teman-teman ya, hari ini kan Kak Zilan membagikan tips makeup New Year Party Look ya. Jadi kalau misal teman-teman mau party nih, party tahun baru ya, mungkin di sekolah ada invitation party untuk tahun baru. Nah, teman-teman bisa nih recreate hari ini look makeup yang dibagikan oleh Kak Zinat. Nah, nanti tag juga ya di DPD Tiara Kusuma Jatim dan juga @ZinatLulu dan Lakmé Kosmetik tentunya ya. Gitu. Nah, ini tadi sudah menggunakan warna pink, ini selanjutnya menggunakan warna kuning ya, teman-teman ya, untuk bagian bibir bawah. Nah, ini untuk samping untuk outline-nya ini di bagian bawah menggunakan warna orange gitu. Betul ya Kak Zinat ya? Warna orange. Nah, pastinya teman-teman banyak sekali yang penasaran ya untuk membuat hidungnya makin mancung. Nah, kita juga punya nih. Kita punya contour kit namanya, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, tadi Kak Zina juga pakai ini untuk kontur bagian dalam ya. Ini menggunakan contour kit. Jadi, contour kit ini satu paket sudah ada dua warna ya. Ada warna gelap yang kayak gini dan warna terangnya. Kan contour kit ini yang warna gelap untuk contouring dan terangnya untuk highlighting ya, teman-teman. Gitu. Nah, kalau misal face painting kan cenderung susah buat di remove menggunakan apa. Nah, kita mempunyai ya remover khusus face painting. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau membeli produk face painting dari Latour Cosmetic, teman-teman sudah mendapatkan include remover ya. Jadi jangan khawatir. Ada pembersih khusus untuk face painting ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, ini untuk tahapan terakhir setelah menggunakan face painting di bagian bibir. Nah, ini ulangi lagi ya. Ada warna biru, pink, dan ungu. Ungunya ini didapat dari warna biru dan juga merah. Lalu yang terakhir Kak Zina tadi menggunakan adalah Mbak Ulan. Iya, halo. Mbak Ulan, untuk bagian muka ini kan saya sudah selesai. Oke, sudah kemudian selesai. Di sini saya berikan tips lagi untuk teman-teman yang mungkin ada teknik dari saya maksudnya ya. Jadi teknik itu bisa digunakan untuk teman-teman mungkin membuat freckles atau Iya. misalkan mau membuat polkadot dari painting, tapi Iya. banyak. Kalau misalkan polkadot hanya berapa jumlahnya hanya sedikit ya. Tapi Iya. kalau misalkan teman-teman membuat polkadot yang lebih banyak lagi, saya berikan tips sangat simpel dengan model ya. Iya. Nah, teman-teman pastinya Terlihat penasaran ya. ya? Terlihat ya? Iya, kelihatan. Nah, jadi untuk Nah, ini ini kan oil base yang bukan ya? iya. Jadi kita campurkan cara membuatnya. Misalkan saya pakai warna putih ya. Ya. Kemudian saya campur dengan baby oil. Oke. Pakai baby oil ya. Kalau semisal menggunakan next week bagaimana? Bisa nggak, Kak Zinat? Bisa sih. Bisa ya. Bisa juga. Karena kan kalau juga bisa juga ya. Iya, Nah. betul. Nah. Sampai teksturnya betul-betul cair. Iya, jadi sampai teksturnya betul-betul cair. Mohon maaf, ini bisa di zoom sedikit biar teman-teman yang menyaksikan jauh lebih detail. Oke ya. Nah, gini Ya, ya. Supaya nggak kena wajah model. iya. Nah, dicampurnya sampai tekstur cairnya. Iya. Ya. Kemudian, kalau sudah, kita menggunakan sikat gigi. Kita menggunakan sikat gigi. Ini sikat Iya. gigi saya ini sepertinya kotor, tapi ini memang bekas tandingan saya ya, Mbak. Bukan bekas gigi. Jadi memang Nah. bekas untuk face painting ya, teman-teman. Iya. Kan ini Nah. sikat gigi.
masih baru ya gitu. Nah, ini Nah, kalau oke. ini tadi investasi ke diri kita. Ya. Iya. Kemudian teman-teman bisa semprotan atau misalkan kita punya katun ya, dari mika saya bikin sendiri. Jadi Iya. kalau misalkan mau ada bentuk-bentuk bisa ditempel seperti ini mikanya. Iya. Kemudian kita langsung semprotan. Nampak nggak? Oke. Iya, kelihatan. Wah, kita bisa bikin freckles nih, teman-teman. Nah, Nah, nih ya seperti cantik ini. banget, iya. Oke, kita coba satu lagi mungkin di warna yang berbeda. Iya, di warna yang berbeda. Nah, ini mulai juga penasaran nih. Nah, kita juga bisa bikin freckles nih ya, teman-teman Satu ya. lagi ini aja ya. Jadi Iya. teman-teman bisa coba di rumah, tetap dicampur dengan baby oil. Iya, Ini saya Tomix coba warna biru. bisa juga ya. Nah, ini selanjutnya adalah warna biru ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah cair, sudah seperti ini. Baru kita aplikasikan atau kita ambil sikat gigi tadi ya. Iya. Kemudian kita mau bentuk yang menimpa aja ya bentuknya ya. Tadi kan giginya sudah di situ. Jadi kita ambil mika, potongan mikanya tetap teman-teman. Iya. Sesuai dengan kebutuhan ya, potongan Ya. mic teman-teman ya. Nah, Nah, ini seperti yang warna ini. biru. Oh, cantik Terlihat banget. ya. Iya. Nah, ini juga bisa Nah, dibikin freckles di betul. bagian hidung ya, Kak Zinat ya. Karena kan sekarang lagi Nah, ngehit betul. freckles. Kalau misalkan teman-teman di bagian hidung, Iya. mungkin teman-teman nanti bisa ke mika. Ditutup mikanya. Jadi Iya. di bagian hidung ini, ditutup mika, misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini ada mika, nah ditutup mika. Area atas atau yang bawah tidak kena. Jadi Iya. ditutup kemudian disemprotkan. Iya. Gitu. Nah, Jadi gitu. sesuai kebutuhan Ya. maunya banyak atau sedikit gitu. Nah, luar Nah, biasa itu kalau sekali. kemudian trik dari saya, semoga teman-teman bisa di rumah bisa mencobanya, Iya. bisa di-create ulang, mendapatkan hasil yang terbaik, jadi bisa untuk pesta-pesta atau makeup-makeup yang bertema. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin ada invitation party ya di sekolah, mungkin Betul. kampus, teman-teman bisa nih recreate look makeup dari Kak Zinat hari ini ya. Nah, Kak Zinat seperti janji Wulan tadi, Wulan akan membagikan 3 giveaway untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, mudah sekali. Ada berapa warna dari face painting Latu Lip Cosmetic ya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, sebutkan nama produk yang digunakan Kazina dulu untuk aplikasi alis. Nah, apa ya? Nah, untuk yang ketiga, sebutkan jenis-jenis eyeliner yang digunakan tutorial Kak Zinat dulu di siang hari ini ya. Teman-teman mudah sekali kan? Jadi 3 pertanyaan tersebut boleh langsung dijawab di kolom komentar karena siapa cepat dia dapat ya. Spesial sekali ada 3 giveaway dari Latu Lip Cosmetic ya. Nah, ini adalah total looknya dari hari ini. Untuk busana ini adalah dari busananya bisa disebutkan Kak Ya, Zinat ini dari siapa? untuk siang hari ini busana kita dari Hello by Willy Tanaka. Luar biasa, tuh Kebetulan happy ini kebetulan Tanaka. aku juga temui DPD Jawa Timur Iya, juga, jadi cantik satu banget. profesi juga. Iya, jadi semuanya ini adalah dari DPD Tiara Kusuma Jatim ya teman-teman, luar biasa sekali. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang ingin mengetahui tips dan trik ya makeup terbaru di tahun 2021, teman-teman bisa langsung add Instagram ya, bisa di follow di DPD underscore Tiara Kusuma Jatim ya. Jangan lupa juga
Follow Instagram Lotlip Cosmetic di @lotlipcosmetic_ ya. Dapatkan juga info-info yang menarik, tips dan trik yang menarik dari Lotlip Cosmetic dan juga DPD Tiara Kusuma Jatim tentunya ya. Dan tidak lupa juga Wulan mengingatkan hari ini karena spesial sekali hari ini ada diskon 20% all item ya untuk pembelanjaan Lotlip Cosmetic tentunya. Dan dapatkan juga hadiah spesial dari Lotlip untuk minimal pembelanjaan tertentu. Dan untuk melengkapi koleksi makeup dan skincare teman-teman semuanya hari ini bisa langsung hubungi di nomor 085-259-300-777 ya. Dan ini Wulan sudah dapat pemenangnya. Wulan ucapkan selamat kepada @melaneshendy. Yang kedua selamat kepada @teresiahw. Yang ketiga selamat kepada @ike_vince ya. Dan untuk tiga pemenang, teman-teman bisa langsung DM nama, alamat, dan nomor telepon di Instagram Lotlip Cosmetic ya teman-teman. Jangan lupa langsung DM nama, alamat, dan nomor telepon di Instagram Lotlip Cosmetic ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada DPC Tiara Kusuma Jatim dan terutama Kak Zinat Lulu yang sudah membagikan ya tips baik hari ini. Iya, terima kasih juga untuk iya dan teman-teman dari Lotlip Cosmetic. Iya, ya, karena tidak akan berjalan acara ini tanpa Lotlip Cosmetic. Iya, karena spesial sekali pastinya teman-teman yang ada di rumah ya, tentunya para remaja bisa mengetahui tips dan trik makeup yang sangat menarik ya. Jadi banyak sekali teman-teman tips dan trik makeup ya tentunya. Dan semakin tahun pastinya semakin berkembang ya, makin lama makin berkembang. Betul begitu ya Kak Zinat ya? Betul sekali, kita harus update terus. Ya, harus update terus ya. Nah, Kak Zinat dulu sebelum kita berpisah ya di siang hari ini, mungkin Kak Zinat dulu ada sedikit kesan dan pesan untuk teman-teman ya, mua-mua yang ada di luar sana atau teman-teman yang merambah ke dunia makeup. Ini menurut Kak Zinat bagaimana? Ya, untuk jangan berhenti sampai di situ dengan ilmu yang sudah dimiliki teman-teman. Kita harus yeah terus update dengan ilmu-ilmu yang terbaru karena setiap tahunnya itu akan ada look-look yang berbeda-beda yang tentunya mengikuti tren di masanya. Jadi tidak yeah boleh kita menyombongkan diri sudah bisa, sudah pintar tapi kita tidak mengupdate terus kita akan mati. Gitu. Jadi latihan terus. Yang belum bisa, yang masih basic pun tetap harus latihan, kalian punya kemauan, kalian punya bakat, kalian bisa. Iya. Nah, jadi teman-teman jangan berhenti berusaha ya, teman-teman ya. Betul. Tetap ya, berusaha belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya ya. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada DPC Tiara Kusuma Jatim dan Kak Zinat Lulu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung, sahabat Lotlip Cosmetic di rumah dari manapun berada, karena waktunya sudah 1 jam lamanya Wulan menemani teman-teman semuanya dan Kak Zinat. Di sini Wulan mohon undur diri ya. Oke, sampai jumpa di live Instagram berikutnya semuanya. Selamat siang. Selamat siang.